guys, Super Bear Adventure lah. Jadi gua akan mencari secret-secret yang ada di setiap map, teman-teman ya. Apa saja secret-secret yang ada di desa kura-kura? Oke, kita sudah sampai, guys. Oke, kita cari dulu secret yang pertama. Nah, You see. Lihat, backpacker lainnya sepertiku. Kami adalah spesies yang sama sepertinya. Wanjay. Jadi secret yang itu ada kembarnya si Sika. Apakah ini kembarnya si Sika atau temannya si Sika, teman-teman? Wah. Kayaknya sih ini temannya Sika sih, guys ya. Nah, secret yang ada di sini nih. Hello. Nah, ini guys, kita baca dulu apa yang ada di dalam Indo. Let's go. Kita baca. Rumah. What do you mean? Dengan rumah pertapa. Hati-hati, hal-hal buruk terjadi di sini. Ada kura-kura. Buset, kura-kuranya punya kos-kosan. Gila, kura-kuranya bisa turun di sini, bisa duduk ngeliat pemandangan. Ada lemari baju-bajunya di sini. Untung kita udah pukul ya. Jadi dia enggak bisa nyerang kita lagi. Set. Oh iya, secretnya. Nah. Lihat gak? Di atas itu. Lo diem gak? Buset, ngegocek dong. Kalian lihat, ada rumah tersembunyi yang ada di atas gunung itu tuh. Itu secret paling rahasia dan orang-orang pun belum tahu apa isi di dalam rumah itu. Apakah rumah itu berisi diamond-diamond emas-emas atau harta karun di dalamnya, guys? Cara datang ke situ tuh agak resiko ya. Kalian harus pakai mod terbang. Sangat secret banget ya ada rumah di situ. BTW, kalian pernah ke situ nggak? Kalau gue sih nggak pernah ya. Ya, karena itu harus pakai mod juga. Oke, secret udah kita dapetin 3, guys. Gimana lagi? Oh ya, gue tahu. Semoga nggak jatuh. Nah, kamu. Secretnya itu ada ini, guys. Yang emang gak bisa dihancurin, tapi lihat, guys. Ini tuh apaan, Bang? Ini tuh apaan? Ini itu adalah biar kalian bisa nafas. Nih. Tempatnya nih, guys. Kalau kalian pengen lihat dari bawah. Set, pertama masuk sini mungkin buat apa itu ya? Gak tahu juga sih gua. Nah, oke, kuncinya kita hiraukan aja. Di atas, bro. Itu dia, guys. Mungkin biar ada pencahayaannya, teman-teman ya. Mungkin. Oke, yaudah yuk kita turun lagi yuk. Itu dia, guys, secretnya ada 4 ya. Oke, nice. Nah, ini. Anjay, dapat tolong Kapitalus. Oh iya, guys. Sama rahasia ini. Nah, ini dia, guys. Secret yang ada di dalam itu tuh. Lihat gak? Kayak ada sesuatu gitu, tau, guys. No. Lihat gak? Kayak ada banyak. Lah. Surga kah? Tapi kayak ada tembok invisible-nya gitu, guys. No. Gak gitu tau, guys. Apakah kalian pernah ke situ, guys? Oh iya, secretnya sama ini, guys. Emak sama atau bapak. Loh, kepalanya menceng, anjir. Bapak sama anak lagi melihat pemandangan, guys. Bapak sama anak akrab banget ya, teman-teman ya. Ini lagi, yo. Ya mungkin itu doang, teman-teman ya, yang ada di desa kura-kura ya. Sekarang kita lanjut ke map selanjutnya, yaitu Lembas Dabeli. Enggak, Lembas Salju. Nah, soalnya gue pengen tunjukin yang pertama, yaitu ini dia, guys. Penguin yang terjebak, guys. Kasian banget, dia pengen ditolongin tapi udah terbeku di dalam es. Siapa yang di sini pengen nyelamatin penguin ini, guys? Karena dia terjebak di dalam es ini yang mungkin sangat dingin, teman-teman ya. Respect for the penguin. Oke. Nama tinggal penguin. Oke, secretnya yaitu ada di sini. Wah, ada colokan HP. Loh. Padahal ini kan di lembah salju dan di sini tuh hewan-hewan semua, guys. Kenapa ada colokan kabel di sini? Emang mereka ngapain, guys? Wah, ini misterius.
kita lanjut yuk. Ini dia guys, tempat panen tersembunyi si Yeti ya. Anjing, paket kocok. Nih, ada yang tahu gak di dalam situ tuh ada apaan guys? Kalau kalian tahu, kalian komen di bawah ya. Karena ini tuh kayaknya tempat tersembunyinya si Yeti deh. Wow, wow, wow. Ini guys, mungkin kalian bakal berpikir bakal lewat ini guys, lewat lift ini, padahal kalian bisa lewat sini guys. Ini shortcut, ini secret ya, secret. Kalian bisa lewat sini guys. Gila gak sih? Oke, secret selanjutnya yaitu, nah di sini itu ada secretnya guys ya. Kan misalkan kalian udah nyelesain puzzle nih, habis itu kalian nyelamatin ini, kalian masuk ke dalam iglo ini dan kalian akan menemukan kunci, teman-teman. Oh my god. Ayo. Masa itu doang sih secretnya? Cewa gaming. Mungkin itu doang ya guys ya, secret-secret yang ada di map lembah salju. Apakah kita ke map selanjutnya? Langsung aja yuk, coba kita ke map selanjutnya yuk. Oh iya, di lobby lembah salju juga banyak ada secretnya guys. Yaitu kalian kesini, pasti yang sering nonton gua kalian tau lah ya. Abis itu masuk kesini dan kalian bakal melihat the mother of Sika. Sika, mama Sika. Lihat, kamu lihat. Buset, ambil berkaca-kaca gak tuh si Sikanya guys. Yaudah yuk, matanya berkaca-kaca. Oke, itu dia guys, secret yang agak menyedihkan. Ini dia, ini juga ada nih secret-secretnya nih. Nah, di sini kalian bisa hancurin ini guys pakai hentakan trot. Anjay. Nah, bisa ngambil juga dong. Gilo. Yaudah yuk, kita ke map selanjutnya itu Kurbemotem. Kita naik mobil sultan dulu yuk. Yihi. Nah, kalian pertama-tama, kita pertama-tama ke puncak ini dulu guys, piramida. Ngeng. Wush. Si. Oke. Nah, shortcut agar kalian bisa melewatkan labirin, guys. Banyak yang tahu lah itu ya. Kita ke sini ke patung kucing, ke patung beruang ini. Set. Hop. Nah, habis itu kita loncat ke hidungnya. Trot. Hancur berkeping-keping begitu hidungnya. Masih ada enggak? Masih ada, guys. Kita ke sini. Tuh, gua salah tempat ya? Enggak, bener ini. Nah, ini dia, guys. What? Iglo di gurun itu aneh. Kenapa di gunung bermuatep itu ada iglonya yang ada di lembah salju? Dan kenapa tadi juga ada penguin? Baru tahu gua loh. Cok, apa namanya? Stiker yang ada di ini, guys. Lembah salju. Coba kita masuk yuk. What the hell? Ada kereta es loh. Sama ada air di sini. Wah. Sama ini juga stiker. Wah, misterius. Let's go, kita masuk. Jangan-jangan kita bisa masuk. Wait, coba kita dorong. Aku nggak bisa. Yaudah deh. Oke. Ini kita harus lewatin ini guys, masuk ke terowongan yang tadi. Abis itu kalian kita kesini. Nah, di sini itu ada kapal gede banget guys. Masa iya ada kapal di gurun? Coba deh kita tanyain yuk. Kapal ini adalah artefak ya dari dinasti beruang kuno. Entah bagaimana kapal ini tetap terjaga bersama berabad-abad dan kayunya tidak tampak membusuk atau lupuk. Konon katanya hanya beruang keturunan kerajaan yang bisa mengemudikannya. Akulah keturunan kerajaan beruang. What the?
ngebug, cok. Anjir. Aku kerajaannya. Coba kita kendarain. Anjay, kita bisa mengendarainya, guys. Gila. Set kapal drift moment, bro. Tokyo kapal drift. ECPC. Jer, jreng, jreng. Tapi yang gua katakan ini bukanlah best part. Oke. Okay. Kalian kita ke sini. Wow. Kita bakal bisa mengemudi yang namanya mobil emas. Let's go. Dan ini lebih kencang daripada mobil sultan itu, guys. Gila, no, lebih cepet tau, guys. Wush. Oke. Oke, masih ada saat. Ah, masih ada secondnya lagi, guys. Kita itu ke sini. Kita bisa membuka tangga, guys. Gue pengen ngendarain mobilnya dulu. Gimana tadi ya? Karena ini lebih cepat, guys. Jadi kalau kita pengen balik tuh, guys, kita bisa pakai tangga biar kita nggak ribet-ribet pakai ini, guys. Nah, gila cepet banget, cok. Sampai salto gue. Ya, masih ada shakernya lagi, yaitu kita naik ngeong. Wait. Yaitu kita bisa melihat ada piramida besar yang ada di situ, guys. Lihat. Ini kayaknya itu juga bisa dimasukin deh. Loh. Ada lubangannya juga, guys, kayak yang ini. Buset, nih game misterius banget dah. Kalau kalian bisa ke situ, komen ya di bawah ya. Jadi kita jalan-jalan lagi yuk. Nah, sekernya itu di sini, guys. Kita bakal melihat ada lubang di sana. Ada selip-selipan. Kalau kita lihat, ada yang namanya telur. Siapa yang sih telurnya ketinggalan, guys? Aduh. Woi, gue pengen lihat. Nah, you see nggak? Ada telur. Ini telurnya siapa, bro? Telurnya Kapitalus kah? Tapi sayangnya kita nggak bisa nyamperin ya. Wanjay. Ada telur loh. Yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Yihi. Wush, wey. What the hell, jadi Spiderman? Oke. Okay. What the... Anjay, ngejamping, cok. Wey. Gila. Wush. What the hell? Lah, kok bisa? Secret apaan begitu, anjir? Kita jadi bisa naik ke apa namanya tuh, dinding yang ini, guys. Kayak kita dikurung itu, guys. Anjay. Ini lagi ya. Bejir. Oke, guys, mungkin kita sampai sini dulu bermain game Super Bear Adventure-nya, teman-teman ya. Karena kita sudah menemukan semua secret-secret yang ada di gurun bermotep. Bukan di gurun bermotep aja. Ada di desa kura-kura, lembah salju, sama gurun bermotep. Ya, guys, ya. GG video kali ini. Oke. Okay? Thank you so much yang sudah menonton video kali ini. Gua Devan, sign out. Bye-bye.